Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi sebelumnya gue mau sedikit cerita dulu. Itu sekitar tahun 2020 itu kan lagi zaman-zamannya COVID ya. Gak bisa kemana-mana, terus bioskop juga sempat tutup. Jadi waktu itu gue lagi mencari hiburan apa gitu ya, bisa biar bikin betah di rumah. Salah satunya nonton layanan streaming. Nah waktu itu ada streaming WeTV gitu ya, nayangin salah satu series remaja judulnya Kisah Untuk Gary. Sebenarnya gue awalnya tuh nontonnya kayak iseng gitu loh, kayak iseng. Terus akhirnya gue juga sempat review juga di channel gue yang lama, itu Movinka. Premisnya tuh amat sangat template FTV ya, dari benci jadi cinta. Jadi dulunya tuh si Dindanya tuh musuh bebuyutan Gary, mereka berantem mulu di sekolah. Cuman gara-gara ya mereka lama-lama deket, kesian, pura-pura jadian, sampai akhirnya suka beneran, pacaran beneran. Itu kan template banget kan. Cuman karena gue saking gabutnya, atau memang ternyata menarik seriesnya gitu, karena chemistry-nya bagus banget, akhirnya gue suka dan nonton sampai abis. Nah, akhirnya series tersebut tuh udah abis sekitar 9 episode dan kayak sempat agak gantung dikit gitu endingnya. Dan gue pikir sempat kayak bakalan ada season 2-nya gitu ya. Ternyata nggak ada season 2-nya, tapi gitu akhirnya ada sequel-nya dalam bentuk film nih, dalam tayang di Prime Video. Judulnya adalah Dinda. Untuk saudaranya ini masih sama versi series-nya, yaitu Munti Tiwa. Mengisahkan kisah cinta antara Dinda dan Gary, di mana pas terakhir di seriesnya itu si Dindanya tuh kan sempat keluar negeri ya, lalu mereka menjalani hubungan long distance selama 3 tahun. Dan ketika balik-balik mereka udah makin dewasa, mereka udah mulai kerja di dunia kerja gitu, lalu terjadi lagi lah konflik-konflik yang cukup mempengaruhi hubungan romansa mereka berdua gitu. Ditambah lagi background Dinda itu agak sedikit complicated, di mana dia tuh dulunya tuh backgroundnya dulu sebenarnya adalah orang yang tajir melintir, keluarga kaya raya gitu, bapaknya pejabat, tapi si bapaknya ini tuh masuk penjara karena terlibat kasus korupsi gitu. Capnya Dinda sebagai anak seorang koruptor cukup mempengaruhi hubungan percintaan antara Dinda dan Gary. Hal yang gue suka dari film Dinda sebenarnya kayak lebih kayak efek nostalgia aja sih. Mungkin karena gue sempat ngikutin seriesnya yang sepopuler pada zamannya, dan dia kan juga dari novel yang dari seriesnya. Jadi kayak nontonnya tuh kayak udahlah, kayak inget lagi, oh iya ya, dengan karakter Gary yang dulu tuh dia tuh adalah cowok yang mempesona, yang banyak ditaksir sama cewek-cewek. Jadi karakter Gary itu memang dia tuh baik sama semua cewek, sampai cewek-cewek tuh suka GR gitu sama dia, kebaikan si Gary gitu. Terus juga karakter Dinda yang agak-agak silly, orangnya ceria, yang masih sama sih gitu. Gue masih ngelihat itu stay on karakter mereka dengan usia yang lebih dewasa sedikit. Terus Angga di sini dengan lambut arah Gary yang masih tetap konsisten dengan jambang dan jambulnya. Terus juga untuk outfitnya Dinda, berapa gue sempat comparing yang di versi seri sama yang versi film itu masih sama gitu. Mungkin kayak tim wardrobe-nya juga masih sama gitu. Jadi kayak merasa style Dinda yang dulu sama sekarang tuh masih mirip-mirip. Terus yang gue suka lagi ya masih ya chemistry antara Angga dan Shiva, yang dulu di Kisah Untuk Gary juga udah oke, dan di sini di filmnya juga masih berasa sih gitu. Jadi ya mungkin apa karena kebetulan mereka itu pernah pacaran di dunia nyata ya, sekarang udah mantan, jadi masih berasa chemistry-nya antara mereka berdua. Tambah lagi jadi pas dulu tuh pernah ada lagu ya, soundtrack-nya Kisah Untuk Gary judul Cinta Hebat, itu dinyanyiin langsung oleh Angga dan Shiva. Itu bagus banget sih, lagunya enak gitu liriknya. Tapi sayang banget, ya, jujur gue lebih banyak kecewanya sih daripada sukanya sama versi filmnya ini, karena pola konfliknya tuh kayak repetitif, gak ada satu hal baru. Jadi kayak misalnya lo hubungan percintaan yang konfliknya itu-itu aja gitu, masalah miskom, masalah kurang terbuka, masalah gak enakan, akhirnya menjauh, terus akhirnya berantem, kayak gitu-gitu aja gitu. Pasti di sini ada beberapa karakter baru ya yang cukup sempat mengusik ya kehidupan percintaan mereka gitu. Cuman sayangnya ya karakter-karakter baru ini tidak membuat gue peduli-peduli amat. Justru gue lebih banyak pengen ngelihat deep talk sebenarnya antara si Dinda sama Gary. Kayak mereka tuh kan sempat long distance 3 tahun, mereka ngapain aja, terus obrolan-obrolan yang lebih dalam gitu nggak ada sih. Kan gue ya
yakin kalau teman-teman yang belum nonton seriesnya pasti nggak akan kenal banget karakter Dinda tuh kayak gimana, Gary kayak gimana. Jadi kayak benar-benar blank-blank aja gitu, mereka tuh kayak gimana sih sebenarnya. Ini aja dari pemilihan judul aja kayak kurang niat gitu, kayak cuma Dinda doang gitu kan. Kayak dulu kan kisah untuk Gary, gue pikir tuh lanjutannya bakal kisah untuk Dinda atau apa kayak gitu, Dinda di mana kau berada atau apalah gitu. Dan benar-benar sudut pandangnya yang dulu tuh dari sudut pandang Dinda kan kisah untuk Gary, gue pikir tuh bakalan berubah misalnya POV-nya dari sudut pandangnya Gary buat Dinda tuh kan kayaknya mungkin akan lebih kaya dan menarik ya, cuman ya enggak, sama aja gitu. Jadi kalau bisa gue simpulin sebenarnya film Dinda ini tuh kayak cuman callback dari versi seriesnya di mana polanya sih nggak diubah aja gitu. Dulu misalnya kayak si Dinda yang ke luar negeri ke Malaysia, sekarang si Gary yang ke luar negeri. Terus udah gitu banyak adegan-adegan yang lo cukup memorable di versi seriesnya, terus ada lagi di versi filmnya cuman beda tempat aja kayak gitu doang. Jadi awalnya karena gue sempat excited gitu ada lanjutan dari kisah untuk Gary juga Dinda, gue sempat excited tapi ternyata gue kecewa. Jadi untuk skornya sayang sekali gue cuma bisa ngasih nilai 4/10 gitu. Film buat kalau lo lagi gabut, lagi iseng, yang ringan-ringan ala sinetron remaja kayak gitu-gitu aja, atau sekedar kayak pengen lihat aktor dan aktris yang good looking, cobain lah nonton Dinda di Prime Video. Film kedua yang cukup bikin gue kecewa dulu kayak Layangan Putus kan, seriesnya bagus banget ya di WTV juga, tapi versi filmnya juga bikin kecewa. Nah sekarang lagi ada juga yang kayak gini gitu, dari Kisah untuk Kiri untuk jadi Dinda. Mungkin teman-teman ada referensi kah, atau mungkin sekedar contoh gitu ya, dari series apa yang ketika di versi di filmin ternyata filmnya tuh lebih bagus atau sama bagusnya lah minim-minim. So far yang gue inget justru dari adaptasi sinetron gitu, kayak dulu Sidul dibikin film bagus, terus Nokta Merah Perkawinan dari sinetron itu juga bagus tuh versi filmnya. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrypt, karena berkat dukungan kalian bisa menambah keberlangsungan channel ini dan juga membuat host-hostnya makin terus semangat buat konten. Dan teman-teman yang mau nge-review-review film juga, kita punya ada namanya Score Film, silakan aja review di Score Film, bisa juga lihat review-review teman-teman yang lain. Oke, sekian aja bagaimana teman-teman udah nonton film Dinda, apakah kalian suka atau kalian kecewa sama film ini, just let me know, tulis aja di kolom komen ya. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrypt. Sampai ketemu di konten berikutnya, bye, wassalam.